guys. Jadi perjalanan pagi hari ini cukup unik ya. Mulai dari pagi tadi kita muter-muter Bukit Golok. Pali hampir nabrak tiang listrik. Kaki bagian terkilir. Udah dibalut sama kaos kaki jadi enggak kelihatan balutan jinaimnya ala-ala gips. Jadi ada yang terkilir gitu kan. Alhamdulillah udah dibenerin dan sekarang kita sedang melengkapkan peralatan equipment kita untuk media YouTube, edit, untuk speaker dan lain-lain, dan juga mungkin ada membelikan hadiah ulang tahun untuk Pak Hali. Speaker super duper yang berkemampuan gantium. Berkemampuan raksasa ya, untuk cakupan yang luas nih speakernya. Gokil banget ya. Karena ini orang boleh. Ya, yang tertinggi, tipe yang pernah ada. Ziggy Zaga boleh sih. Bisa buat Ziggy Zaga, bisa buat music, buat dance, karaoke, dan lain-lain. Pokoknya gokil banget. Tingginya aja setinggi, setinggi pateh. Berat lagi. Oke guys, nah ini sekarang Bugian lagi ngisi undian. Sampai kita belum makan guys. Sedang menunggu jamuan kebuli di spesial Mila Fali. Ini adalah pembelian televisi buat ngedit. Director dan jokinya kita lempar. Jadi dia perlu dua layar. Yang satu udah ada kayak gini di rumah, sekarang ini dua kan. One. Ini adalah tahun buat Pak Hali. Yaitu speaker. Sudah bertahun-tahun. Gede banget. Dan tau nggak, ternyata Pak Hali ngelihatnya udah sejak zaman di Rumah Putih, yaitu tahun 2012. Pas katan lahir. Katan. Sebelumnya lagi. Semuanya. Masya. 10 tahun. Bisa jadi. Jadi Pak Hali ini kan anak elektro. Jadi kalau kita orang perempuan pasti ngerti kan, suka belanja-belanja fashion. Kalau Pak Hali ini kayak begini-gini nih makanannya. Jadi ini tipe tertinggi nih, tadi kemudian kasih hadiah ulang tahun Pak Hali. Makasih. Paling enggak usah ragu-ragu lagi. Makasih boleh. Bungkus. Boleh, makasih boleh. Bule. Bule. Bule apa bulat? Kemudian sambil makan coklat, guys. Ganjel ya, guys. Pada masuk angin. Jadi kita mau nonton bare, guys. Oh my god. Oh my god. It is huge. Lihat tuh mukanya. It is huge. Paling tinggi kan ya? Ya, spek paling tinggi kan? Oh siap! Oh siap! Mi, lihat Mi, membukanya aja begitu. Oh my god. Berat guys. Tuh, bukan kayak gitu. Dia ulang tahun Pak Hali. Pak Hali sukanya begini. Kalau dimiringin enggak apa-apa, cuma buat angkat sebagian belakangnya biar sana. Oke, sekarang masukkan speaker. Ini cara masangnya. Dulu Pak Hali dulu pasang elektronik itu sama Ibu Gere Bule. Ada lampu di belakang sama lampu di depan. Ini siapa yang lihat Bule? Jadi speakernya ada lampu juga, guys. Cuma di dalam ya. Show you, take your turn, cast up, pass, do,
belajar vokalnya jelas. Thank you.